Penyerang muda Negeri Sembilan FC, Sin Yugini Selvaraj, bersedia membentuk gandingan mantap bersama Syahrul Fikri Mohamad Fauzi bagi memperkasakan lagi jentera serangan pasukan itu pada saingan Liga Malaysia musim ini. Selepas berjaya mencipta sensasi menerusi jaringan cantik pada musim lalu, sehingga jaringan berkenaan dicalonkan bagi anugerah Puskas Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, Sin mahu mengulangi prestasi itu musim ini. Dia akui kini sedang berusaha membentuk gandingan mantap bersama penyerang baharu, Syahrul Fikri yang mesra dipanggil Eki, dalam usaha memastikan serangan Negeri Sembilan lebih berbisa sebaik saingan Liga Super membuka tirainya bulan depan. Saya dalam proses membentuk keserasian yang mantap bersama Eki dan dia sememangnya pemain berpengalaman kerana pernah beraksi bersama skuad Harimau Malaya. Memang suatu peluang terbaik bagi saya kerana dapat bersama dengan Eki dan saya akan cuba membina kekuatan bersama demi memastikan jentera serangan pasukan lebih mantap. Fokus saya adalah untuk meningkatkan prestasi dalam setiap persembahan dan berharap saya dan Eki dapat memberi impak positif kepada barisan depan Negeri Sembilan, katanya. Menurut Sin, dia juga dapat menimba pengalaman berharga daripada pemain serba boleh, Mahali Jasuli. Kami masing-masing berusaha untuk mencapai tahap terbaik demi untuk pasukan kerana cabaran Liga Malaysia musim ini dijangka lebih sengit dengan pertambahan bilangan pasukan yang bersaing. Setakat ini, saya dapat rasakan kombinasi antara kami dan juga Mahali Jasuli amat positif, namun dengan kehadiran penyerang import yang dijangka tiba dalam masa terdekat, ia harus memberikan impak yang lebih baik kepada kekuatan pasukan apabila cabaran sebenar bermula nanti. Saya harap dapat beraksi lebih baik pada tahun ini berbanding musim lalu, kata pemain yang pernah beraksi di Temasya Sukan SEA 2017. Kedua-dua bekas penyerang Selangor FC ini, terutama Eki yang lebih berpengalaman, bakal menjadi taruhan penting buat skuad bimbingan K. Devan dalam mendepani cabaran Liga Malaysia musim ini. Selepas berjaya menamatkan saingan di tangga keempat Liga Super musim lalu, skuad Hobin Jang Hobin dilihat terus berusaha keras memperkasakan pasukan untuk membolehkan mereka dapat bersaing dengan baik sama ada dalam Liga Super, Piala FA maupun Piala Malaysia musim ini.